Teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara melihatkan catatan di Instagram yang udah kita senyapkan. Nah, kita akan lihatkan kembali nih setelah kita senyapkan. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi kalau kalian pingin tahu caranya senyapkan catatan, itu udah buatin tutorialnya di sini ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara memunculkan yang udah kita senyapkan, catatannya udah kita senyapkan, kita akan munculkan kembali. Kalian langsung aja pilih yang ini garis 3. Nah, setelah itu kita pilih pengaturan dan privasi. Nah, di sini kalian pilih langsung aja yang disenyapkan ini kita pilih. Nah, di sini muncul catatan yang udah kita senyapkan. Seperti ini, teman-teman. Kita akan memunculkan kembali, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita langsung pilih mengikuti ini, terus kita pilih senyapkan. Nah, kita klik biar tidak berwarna biru seperti ini, teman-teman. Oke, kalau udah kita kembali, kita back lagi yang tadi. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah tidak ada ya, teman-teman. Jadi seperti itu tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.